Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan materi di SketchUp ya. Di video sebelumnya kita sudah sampai di sini, di sampai pembuatan pasir uruk ya, sampai di pembuatan pasir uruknya seperti ini. Sekarang kita akan membuat rencana slope-nya ya. Rencana slope. Oke, ini saya akan bersihkan dulu ini garis-garisnya. Saya akan buang saja. Oke, saya akan buang seperti ini. Oke, ini posisinya tetap ya. Kita akan melihat di file CAD-nya, file CAD-nya ukuran slope-nya menggunakan 1520 ya, 15x20 ya, lebarnya 20, lebarnya 15, tingginya 20 seperti itu. Oke, saya akan coba ke folder-nya. Saya ke layer. Sudah, oke. Baik. Dana referensi. Saya akan coba edit. Unhide all, apa ada yang tersembunyi? Oke. Ini adalah referensi denanya. Oke, ini saya akan sembunyikan dulu. Saya akan hide. Oke, seperti itu. Saya akan menggunakan plugin profile. Oh ini ya, plugin 1001 bit tool ini ya. Saya akan gunakan membuat slope. Ini teman-teman bisa download di extension warehouse. Ini ada dua versi, ada yang versi pro dan ada yang versi gratisnya teman-teman. Oke, pertama saya akan menggunakan ini perintahnya, build vertical wall ini ya, saya klik seperti ini. Oke, tadi ukuran dari slope-nya adalah 15. Oke, thickness-nya A nya ini ya, lebarnya A nya dibuat 15, kemudian wall height-nya ini ketinggian, ini adalah B nya, ini B nya ke atas, ini saya masukkan 20. Oke, seperti ini ya. Oke, saya ke rata tengah, rata center seperti ini ya, posisinya pad nya di tengah. Oke, sekarang saya tekan build. Oke, seperti itu. Saya akan mulai dari sini ujung ke ujung sini. Oke, saya klik dua kali seperti itu. Oke, sudah terbentuk. Kemudian saya ambil lagi vertical build wall. Saya tinggal sudah mengaturnya, saya tinggal build lagi. Ini juga saya akan draw ke belakang seperti ini. Saya double klik ya untuk mengakhiri. Oke, sudah. Kemudian build wall lagi, ini saya akan ambil dari sini. Oke, kemudian pas di pertemuannya ini, kemudian ke depan, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Oke, saya akan putar lagi seperti ini. Oke, saya klik dua kali. Baik, sudah. Kemudian saya build wall lagi. Oke. Ini oke, baik. Ini ke mana? Saya akan selesaikan dulu ke sini. Oke, sudah. Baik. Ini juga seperti ini ya. Oke, ini tinggal di sini. Oke. Ini tinggal kita draw seperti ini, teman-teman. Oke.
cukup mudah ya untuk pembuatan seperti ini. Saya kira teman-teman pasti bisa semua. Baik, oke. Oh, ini ada yang salah. Kita ulang ke sini. Oke, sudah. Nah, sekarang untuk ini, untuk dinding batasnya, saya akan coba contohkan dinding batas. Oke, saya ke rata live, saya build wall. Oke, pas di posisi, oh sorry, di posisi right. Oke, maka belum baik. Oke, seperti ini ya slope-nya, rata pinggir. Ini kita rata kanan, rata left. Oke, kita build seperti ini. Oke, baik. Ini posisi belakang, saya akan build seperti ini ke rata left. Oh sorry, rata right. Oke, seperti ini. Oke, baik, saya kira cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga mudah di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.